Pemirsa, setelah didemo ratusan mahasiswa kediaman Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terpantau kondusif. Ya, belum diketahui maksud dan juga tuntutan massa yang melakukan aksi demo. Ya, seperti inilah suasana terakhir rumah Susilo Bambang Yudhoyono di kawasan Megakuningan Jakarta Selatan yang terpantau kondusif. Sejumlah aparat keamanan dan dari kepolisian dan juga TNI berjaga di sekitar rumah yang saat ini dijadikan basecamp pemenangan Agus Silvi. Belum ada keterangan resmi dari pihak manapun terkait aksi di kediaman pribadi Presiden Republik Indonesia ke-6. Sebelumnya massa menggelar demonstrasi di depan rumah Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Di antara para pendemo mengenakan jaket alma mater berwarna kuning, biru, dan hijau. Massa juga membawa spanduk panjang berwarna putih. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan massa secara paksa lantaran tidak adanya surat pemberitahuan aksi. Selain itu, polisi juga menyita satu unit mobil yang tertinggal di sekitar rumah SBY. Hingga kini polisi masih mengusut siapa aktor di balik aksi ini.